Sebelum kita pergi kepada pengarahan pentas, perkara pertama yang perlu kita tahu ialah apa itu teater. Okey. So teater ini, kalau ikutkan definisi yang kita ada definisi yang pertama iaitu tempat untuk melihat. Ini berdasarkan Greek punya inilah, berdasarkan Greek punya definition. Tempat untuk melihat boleh jadi panggung, boleh jadi pentas dan sebagainya. Yang kedua, definition kedua ialah teater adalah gabungan daripada pelbagai seni, seni persembahan, seni visual, pelbagai seni lah. Maksudnya dia adalah gabungan kesemua seni. Maksudnya dalam itu adanya seni lakon, adanya seni pengarahan, adanya seni visual, fine arts, adanya seni music dan sebagainya. Itu definition kedua untuk teater. Definition seterusnya untuk teater ialah, teater ialah seorang ataupun lebih daripada seorang melakukan sesuatu, okay, di hadapan seorang ataupun lebih daripada seorang pada waktu, tempat dan juga keadaan yang sama. Okey, jelas itu tadi ya. So kita ada tiga definition dekat sini. Definition pertama tadi ialah tempat untuk melihat. Definition kedua pula ialah gabungan pelbagai seni. Okey. Definition ketiga pula ialah seorang atau lebih daripada seorang melakukan sesuatu di hadapan seorang atau lebih daripada seorang pada waktu, tempat dan keadaan yang sama. Okey. Dalam erti kata lain, kita merujuk kepada definition yang ada ini. Tetapi definition yang paling tepat untuk merujuk kepada keadaan ini, kalau kita lihat pada dunia teater moden sekarang, ialah definition ketiga, iaitu seorang ataupun lebih daripada seorang melakukan sesuatu di hadapan seorang atau lebih daripada seorang pada satu masa, tempat dan juga keadaan yang sama. Okey. Itu kita akan bincang kemudian. Okey, kenapa definition itu paling tepat, kita akan bincang kemudian selepas ini. Tetapi kita ada tiga definition kat sini, tetapi definition yang biasanya orang cakap ialah definition yang ketiga tadi. Okey. So, kita dah cakap tentang definition. Okey. So, kita cakap tentang bagaimana pula sejarah perkembangan pengarahan teater bermula. So, asalnya untuk seseorang untuk melakukan teater, dia tidak memerlukan seorang pengarah asalnya. Tetapi lama kelamaan kumpulan-kumpulan yang buat teater ini dia rasa pengarah itu perlu. Sebab kalau tak ada pengarah, macam mana nak buat teater kan? Macam mana untuk menjadikan satu teater itu lebih teratur, lebih tersusun dan juga lebih betul dia punya susunan kerja dia tadi. So asalnya tadi kalau ikutkan, memang tak pernah ada pengarahan, tak pernah ada pengarah. So biasanya orang akan bergerak dalam satu kumpulan. Okey. Bergerak dalam satu kumpulan, dalam kumpulan itu tadi dialah pengarah, dialah pelakon, dialah penulis, dialah segala-galanya. Okey, dulu. Selepas itu wujudnya kumpulan-kumpulan yang lebih sistematik. Wujudnya pengarah pentas. Stage manager. Pengurus pentas. So pengurus pentas ni tadi kerja dia adalah untuk menolong ataupun membantu persembahan itu, dia akan jadi pengarah sewaktu persembahan itu bermula. Okey. So dia akan bagi tahu, okey, you kena ke sini, you kena ke sini, you kena ke sini, you kena ke sini. Lighting kena buka waktu ini, lighting kena tutup waktu ini, audio kena tekan waktu ini dan sebagainya. So itu fungsi stage manager. Tak lama lepas tu stage manager ni dia jadi makin berkembang, makin berkembang, berkembang. Dia jadi pengarah. So wujudnya pengarahan pentas ini tadi, bila perkembangan teater di dunia semakin lama semakin membesar dan semakin menjadi semakin banyak diterima umum sebagai satu persembahan yang diterima oleh masyarakat awam. Okey. So sekarang kita ada pengarah dan sebagainya. So pengarah ni tadi dia punya kerja, kalau kita cakap pasal kerja pengarah pula, pengarah punya kerja ialah melibatkan bagaimana untuk kontrol konsep. Okey. Bagaimana supaya konsep persembahan itu masih sama seperti mana yang kita lihat yang dikehendaki oleh pengarah. Okey. Konsep itu dipegang oleh pengarah. Konsep itu tadilah
yang akan ditonton oleh penonton yang menjadikan pengarah itu seorang yang diminati oleh kumpulan penonton. Okey, jelas itu. Okey, kita ada pengarah, yang mana pengarah itu tadi adalah orang yang mengawal konsep. Okey. So, tadi kita cakap pasal definition teater. Lepas itu kita cakap tentang bagaimana sejarah perkembangan wujudnya pengarahan pentas ini. Kemudian kita bercakap tentang bagaimana, apa fungsi pengarah ini tadi. So, fungsi pengarah adalah untuk mengontrol konsep. Sebelum kita pergi ke situ, kita tengok dulu apa definition tiga perkara yang penting ini, iaitu genre, style dan juga konsep. Tiga perkara ini. Okey. Genre ni, kalau biasanya kita untuk dia biasanya lah, dia bukan semestinya, tapi biasanya, dan supaya kita mudah faham. Okey. Tapi ini bukan tepat yang betul-betul tepat lah. Tapi untuk kita mudah faham bagaimana genre itu berlaku. Genre ini adalah pengkelasan. Okey, dia asal daripada kata dari Perancis. Okey. So pengkelasan ini tadi, kalau ikutkan, kerja itu dilakukan oleh penulis. Okey. Bagaimana untuk mengetahui pengkelasan itu? Kita tengok naskah itu, kita tengok skrip. Senang cerita, kita tengok genre, kita ingat genre itu sebagai skrip. Okey, macam mana nak tahu genre itu sebagai satu genre itu skrip? Kita tengok skrip. Okey. Ada tiga genre utama yang dalam dunia ini. Tiga yang utama. Yang pertama ialah tragedi, genre tragedi. Kedua ialah genre komedi. Yang ketiga ialah genre melodrama. So, ada tiga genre yang kita ambil perhatian kat sini. Okey. Tetapi ada lagi genre-genre lain. Kalau mengikut kebanyakan kebudayaan, contohnya di Amerika misalnya, dia meletakkan musical sebagai satu genre. Tak ada masalah. Tetapi untuk kita mudah faham dan untuk kita mudah fahami, untuk kita mudah tahu, untuk kita bercakap dalam bahasa yang sama, kita bercakap dalam track yang sama, kita anggap sahaja genre ni ada tiga. Okay. Yang mana tiga-tiga ini dipersetujui oleh kebanyakan scholars. Okay. Tragedi, komedi dan juga melodrama. Kadang-kadang ada tragikomedi. Ada benda-benda tu. Tapi kita tengok, senang ingat, kita cakap ada tiga genre yang tadi. So, bila kita tengok skrip itu tadi, so, macam mana nak tahu dia adalah genre komedi, macam mana nak tahu dia genre tragedi. Kalau dia adalah komedi, skrip itu bergerak dengan pantas. Okey. Biasanya skrip komedi dia akan ada happy ending. Okey. Dan biasanya skrip tragedi dia akan ditamatkan dengan ending yang menyedihkan, ending yang menyeksakan dan sebagainya. Okey. Kadang-kadang definition lain adalah tragedi ialah satu keadaan yang mana perjalanan cerita itu perlahan. Okey, perlahan. Dia rasa perlahan gitu. So dia jadi komedi dan dia punya ni sangat real. Dia adalah satu tragedi. Satu tragedi perlahan dan sangat real. Sebab tragedi adalah benda yang sangat-sangat menyisakan. Kalau dia komedi, dia adalah benda-benda yang sangat laju. Okay. Sangat laju dan kemudian benda-benda itu dilebih-lebihkan. Okay. So, nak tahu macam mana? Kita tengok balik. Kalau dia lebih-lebihkan, dia akan jadi komedi. Dilebih-lebihkan, dia akan jadi komedi. Dan kalau dia dikurangkan, dia jadi komedi. Dilebih-lebihkan, dia jadi komedi. Tetapi kalau dia macam biasa dan buat tempoh biasa, dia tak akan jadi komedi lah. Dia akan jadi normal ataupun tragedi tadi yang perlahan. Itu tragedi kan. Kalau kita tengok apa-apa cerita yang sedih ni, dia punya perjalanan cerita, pacing dia macam perlahan je, usia-usia dia. Oh, bila dia, oh, dia akan mati lepas tu. Oh, ayah dia mati, mak dia mati, kucing baru lahir dia mati dan sebagainya. Itu benda kalau kita cakap tentang tragedi. Okey, melodrama pula adalah dia memberi satu nilai drama dalam persembahan dia.
So macam mana nak tahu nilai drama itu tadi? Biasanya kalau kita tengok melodrama ini, kadang-kadang dia tidak puitis, tapi biasanya kita cakap pasal biasanya. Biasanya melodrama sangat puitis. Okey, puitis dari segi percakapannya. Atau kadang-kadang percakapan ni tak puitis pun. Kadang-kadang visualnya puitis, kadang-kadang muziknya puitis dan sebagainya. So itu adalah melodrama. So kalau kita nak tengok apa itu melodrama, apa itu tragedi, apa itu komedi. Kalau itu komedi, senang cerita, kita tengok apa-apa persembahan yang boleh buat kita ketawa, itu komedi lah, kan? Kalau persembahan itu menyeksa perasaan kita, boleh bawa kita sedih dari awal sampai habis, itu adalah tragedi. Okey. Kemudian kalau dia adalah satu macam, dia ada feeling yang seronok, dia ada feeling yang kekeluargaan, dia ada bercerita tentang kekeluargaan, dia ada bercerita tentang percintaan dan sebagainya, dia adalah satu bentuk persembahan melodrama. Okey. So ada tiga ni tadi, tiga genre kita tengok tadi. Okey. Itu kalau kita cakap pasal genre. Kemudian style. Okey. Style pula senang cerita kita tengok ah. Air, kita tengok air. Air tin cola tu. Air tin cola. Kalau kita tengok air tin cola tu sendiri. Okey, kita tahu genre dia adalah air untuk air bergas. Itu genre dia. Okey. Luaran dia kita tahu tu air gas, air bergas. So style ni tadi adalah bentuk benda tu. Bentuk bentuk konten tu tadi, bentuk tin tu tadi. Kalau dia adalah tin, okay. Kalau dia dalam bentuk botol, bentuk botol itu tadi. Kalau dia dalam botol plastik, bentuk botol plastik. Kalau dia dalam botol kaca, dalam bentuk botol kaca. Okay. So style pula ialah tempat untuk letak air itu tadi. Ini saya bagi analogi ya, tempat untuk letak air itu tadi. So maksudnya kalau dia adalah botol kaca, itu style botol kaca. Kalau dia adalah botol plastik, itu style botol plastik. Kalau dia adalah air tin minuman tu, dia adalah style tin minuman. Ya basic kita dapat air gedegam kan, itu adalah style tin minuman. Dan sama juga macam dalam teater, genre tu tadi adalah dia punya jenis air tu kan. Air bergas ke, air tak bergas ke apa ke dan sebagainya. Itu genre dia. Air bergas ke, air tak bergas ke, ataupun dia air soya ke apa kan. Itu genre. Okay. Faham kan? So genre ni tadi adalah teks kalau dalam teater. Okay. Kalau dalam minuman adalah jenis-jenis minuman. Okay. Dan style pula, kalau kita nak tahu style tu macam mana, kita tengok ism, perkataan ism. Realism, absurdism, apa lagi, expressionism dan sebagainya. Perkataan ism, pengkelasan ism. Okay. So, pengkelasan ism ni adalah secara generalnya apa yang kita tengok atas pentas. Okay. Tadi, kita cakap tentang teater, skrip itu genre. Ingat tu je, skrip adalah genre. Bila dia dipentaskan, dia ada macam-macam style. Dia boleh jadi realism. Okay. Keseluruhan pementasan tu nampak real, kan? Luka dekat tangan tu nampak real gila kan. Lepas tu kalau dia macam rumah dia, susunan rumah dia nampak real. Kayu memang kayu yang real. Okay. Kalau siap memang nampak siap betul. Baju pun baju yang real kan. Kalau dia tak apa tu, tidak dibentuk dalam bentuk yang lebih gila dan sebagainya. Okay. Kalau contohlah dia punya ism tu bukan realism. Bukan realism contohnya. Dia punya persembahan tu tadi akan jadi lain lah kan. Contohlah kalau dia nak buat cubism, semua, hampir ke semua benda dalam pentas itu perlulah bentuk dia macam cube, cube lah, segi empat dan sebagainya. Perlulah macam tu.
Kalau dia nak buat pasal expressionism, benda tu semuanya kena nampak ekspresif di atas pentas. Sama ada pokok dia nampak tinggi melampau ke, sama ada rumah dia nampak macam sengit melampau ke, dan sebagainya. Okay, so itu adalah style. Okay, ingat tadi ya, style adalah bila dia dipentaskan, bagaimana persembahan itu berlaku di atas pentas, bagaimana kita tengok persembahan itu, apa dia jadi di atas pentas. Kemudian kita cakap pasal konsep. Konsep pula ialah benda yang mana kalau kita nak buat satu persembahan, itu adalah benda yang dipegang oleh pengarah ataupun ketua bagi segala benda. Okay, kita tengok balik lah. Tadi kita cakap pasal cola, Coca-Cola. Air bergas, itu dia punya genre. Dia punya contohlah, kita nak style dia, dia diletakkan dalam botol kaca. Okay, itu style dia. Okay, konsep tu pula, kalau kita tengok dia punya design tu, tiba-tiba lahan cola tu, dia punya design tu dekat situ special untuk World Cup punya. So design kat muka luar tu tiba-tiba ada siapa sekarang yang popular, Mbappe ke sebagainya. So itu adalah konsep dia. Tiba-tiba dia nak futuristik, dia letaklah macam-macam kan, neon ke apa ke dekat dia punya luaran tu. So itu adalah dia punya konsep. Okay, konsep adalah benda yang dipegang oleh ketua bagi satu-satu perkara. Yang mana kalau kita lihat dalam aspek teater tadi, konsep itu adalah apa yang dipegang oleh pengarah untuk menjadikan persembahan dia berjaya di atas pentas.